Kamera on ya? Kamera on, standby. Oke teman-teman, baik lagi bersama Amang Do. Kali ini kita akan coba masak ikan kuah kuning pedas. Dan ini posisinya baru beres hujan, jadi si kontur tanahnya masih basah ya. Jadi kita coba pancing dulu untuk menghangatkan si bagian tanahnya, biar agak gampang juga nanti untuk menyalakan si api buat masaknya. Dan di sini kita udah punya apa sih? Udah bawa ikannya juga. Bentar ya, kita keluarkan dulu. Ya telok nih ya, cek kita Pak Asep. Golsom. Golsom, ikan golsom ya. Cuma ini posisinya sudah pada meninggoy. Ini ada beberapa ekor ya, walaupun pada kecil juga, kita akan coba manfaatkan untuk mengolah si ikan golsom ini. Oke teman-teman, kita akan coba ambil dulu si bagian dalamannya. Makanya dituturkan terus. Oke teman-teman, kita coba bersihkan dulu ya si bagian ikannya. Oke Yas, go. Tuh, kalau di kampung enak ya Yas. Bebeknya tinggal ngalah. Nah, jadi si posisi WSG itu dekat apa sih? Kandang kambing ya, jadi kok agak-agak sedikit berisik, mohon dimaklum. Assalamualaikum. Ternyata kerennya enak ya. Ini ya, sedikit apa sih ya, review. Ya, tepat modelnya. Keren, Pak. Aduh, jadi ini ya, apa sih? Si posisi lihat podol sama lubang ini pas. Enak tuh. Oke, gaskin lah, kita bersihkan dulu si bagian ikannya. Oke, teman-teman. Takut kena dular kuning ya. Kita skip dulu di bagian pemeliharaan si ikannya. Tapi jangan lupa disimak terus. Oke teman-teman, apa sih, ngebersihkan si ikannya sudah kelar ya. Kita cuci dulu si bagian tempat ini ya. Untuk malam minggu kali ini kita akan coba bikin menu olahan ikan kuah kuning pedas, makanya di simak terus. Oke kawan-kawan, sekarang kita siapkan dulu bahan bumbu buat bikin sayur kuah kuning ikan golosomnya. Kita pakai bawang merah juga ya, bawang merah, bawang putih. Ini namanya katumiri esnya. Apa dia? Kemiri. Hah? Kemiri. Oh iya, kemiri. Kita pakai kemiri juga. Biar agak sedikit nendang, kita pakai beberapa cabai. Karena kalau untuk kuah kuning kayaknya lebih enak pakai apa sih? Agak sedikit ini sih ya, pedas ya. Pedas. Biar lebih mantap.
biar lebih berasa gurih juga kita tambahin lagi si bawang merahnya. Bismillah, kita coba langsung uap-uap. Kalau yang pengen lebih enak ayasnya di apa ya? Di blender. Blender. Tapi kalau untuk supaya pala kayak gini ya, kita itu tidak membutuhkan resep. Yang penting feeling ya. Bagaimana rasanya? Oke, kawan-kawan. Si bagian bumbunya sudah mulai halus ya. Jadi kesengaja juga nggak dibikin halus si bagian bumbunya, biar lebih ada rasa-rasa gimana gitu bilangnya. Oke, ini sudah kelar. Dan sekarang kita coba pancing lagi si bagian apinya. Aduh, siok murah guys. Kalau habis hujan mah agak lumayan repot nyalain api. Oke kawan-kawan, mumpung si apinya sudah menggedak, kita coba langsung tongkrongin si bagian kettle-nya. Lanjut, kita taburin. Keren. Kita kasih sedikit minyak dulu. Seperti biasa, kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kita bikin dulu cuetnya. Oke kawan-kawan, si minyaknya sudah mulai pada menggelotrok. Kita coba langsung taburin. Cium ya, ini ya. Ih, keren ya. Nah, untuk sekarang tinggal tunggu si bagian bumbunya agak sedikit bau. Kita langsung sedikit termasukkan si bagian airnya. Ya, kayaknya hujan ya. Hujan tuh sih. Itu angin baru. Jadi kebetulan ya, sekarang tuh ya, kayak di daerah Bogor ya. Setiap sore hujan mulu, plus ditambah bukurnya, geluduknya, anginnya, ngeri banget. Sini ya. Sudah mulai pada mentutung ya, kita tambahkan air dulu. Oke kawan, nah kalau udah gini kita anclomin si bagian ikannya. Oke, sedikit
air juga. Kita kungkurahin si bagian coetnya. Keren. Wah, temawa ya, Lias. Kita nggak bawa tutupnya ya, buat si bagian atasnya itu biar lebih cepat matang. Oke, kawan-kawan. Kalau udah gini, kita tinggal nunggu si airnya menggelotok dan si ikannya matang. Ini pasti bakal jadi menu yang dibilangnya keren ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba masukkan dulu ya bumbu penyedapnya. Loh, ini kayaknya garamnya kurang ya, Pak. Kita pakai beberapa bungkus. Sip. Dan sekarang kita kocek-kocek dulu. Bentar, Pak. Gini, resiko kalau masak di pas musim hujan ya, susah si apinya. Nah kawan, sedikit tips ya, kalau untuk mengolah ikan kayak gini, sayur, jadi jangan terlalu banyak dikocek juga ya, itu bisa menyebabkan kebagian ikannya hancur atau rusak. Biar sedikit yahut. Mana dia sebelum dia? Oh ini dia. Kita pakai juga kunyit ya, kunyit serbuk. Oke. Gurihnya. Kita itu posisi sekarang lagi di deket Blok M ya, sih, ataupun rumah Mas depan. Ini di belakangnya Om Kameramen. Karena untuk ke saya lagi itu bagian hutan ataupun tempat persemayaman orang-orang terakhir. Ya, sedih dulu ya. Kerennya, Wak. Nih, jadi ini kan kalau terlalu banyak diaduk gitu ya, ataupun dimainin, bisa-bisa hancur ke bagian daging ikannya. Kita sebisa mungkin perlakukan si ikan ini sebaik mungkin ya, supaya tidak hancur si bagian ikannya. Oke teman-teman, kita coba asain dulu ya si bagian kuahnya. Mias, jumias. Ih, warnanya ini kalau siang mah pasti lebih kelihatan keren ya sih. Lebih jelas sih bilangnya. Oke kawan-kawan, ini si bagian ikannya pun udah matang ya. Dikarenakan ini sudah lumayan malam juga dan mulai terasa si perut, kita coba langsung eksekusi angkat si ikannya. Ini kawan. Oke. Dan di sini pun saya bawa Magicom. Kita bagi dua ya si bagian kejonya. Ayo, woi, coy. Thank you.
Oke teman-teman, ini si bagian ikannya. Kita bagi dua ya sama Om Kameramen. Ya ngebul amat deh. Kita sedikit kucurin si bagian kuahnya. Jadi yang ini kita kasih jatah ke Bapak tampan kameramen. Plus ini sendiri ada sedikit nasi juga ya buat kameramen juga. Oke kawan-kawan, nggak usah pakai lama. Jadi karena sudah mulai lapar juga, kita akan coba langsung eksekusi mukbang si ikan kuah kuning pedasnya. Ya video ya. Cantik. Kalian. Ini ya, kalau kita ngonten di malam hari, posisi lighting itu kurang memadai. Oke kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung coba eksekusi. Kita coba asain dulu si bagian ikannya. Ih, anjir ngebul ya. Tingkat kematangan dari si ikannya keren ya, pas banget. Bismillah. Kenapa bentuk? Wih ya, apa sih? Si bagian bumbunya ya. Keren banget. Gokil. Ada. Kalau disuruh kayak gitu, apa sih si bagian tulangnya? Lanjut, habak. Kabulan ya. Menu simpel ya di malam hari. Ini apa ya, si bagian kunyitnya plus si bumbunya itu, aduh, meresap ke bagian tulang-tulangnya. Panjau. Repot makannya di bagian apa sih tulangnya ya, jadi yaitu masih tulang utuh kalau di apa sih diolah kayak gini, beda dengan cara digoreng. Hmm.
Oke kawan-kawan, nasi habis, ikan juga habis ya. Oke kawan, udah clear semua. Dan ini bagian om kameramen juga. Oke. Semoga suka juga dengan videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Next video kita bakal jumpa lagi. Bye-bye.